pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat mengunjungi kediaman owner MS Glow, Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana atau Gilang Juragan 99. Billar dan Lesti rela jauh-jauh berlibur ke Malang untuk bertemu ke rumah pasangan yang kerap dijuluki Crazy Red Malang itu. Ketika Lesti dan Rizky Billar bertamu ke sana, Sandi Purnamasari rela memboyong seluruh pedagang dari alun-alun Malang untuk datang ke villa miliknya. "Kak Sandi, kenapa Kak Sandi datengin jajanan ke villa?" ujar Lesti. Lantas, Sandi menjawab tujuannya mendatangkan pedagang ke villanya. Sandi mengatakan ingin membeli jajanan dengan cara tak biasa. Istri Gilang Widya Pramana ini tak mau kerepotan ketika ingin makan jajanan pinggir jalan. Sehingga demi Lesti Kejora yang tengah hamil, ia rela mendatangkan beraneka macam makanan pinggir jalan. "Ya karena nggak biasa kan, ya kalau kita kesana kan repot ya kan. Mendingan kita pindahin semua sealun-alun ke sini buat Bumil," ujar Sandi. Melihat sikap sang istri, Gilang menyebut kediamannya menjadi seperti pasar. "Kalau kata bapak, kayak pasar Senggol," ujar Lesti. Kemudian, Lesti mencoba seluruh jajanan yang ada di kediaman Gilang dan Sandi. Lesti Kejora mencicipi jajanan mulai dari sempol, khas Malang, jagung serut, hingga bakso dan mie ayam. Ketika Lesti selesai mencicipi jagung serut, ia langsung mencoba makan mie ayam khas Malang. Selain itu, Lesti Kejora juga mengaku selama hamil ini ia kerap makan mie. Namun, ia berbohong ke Rizky Billar soal kebiasaannya suka makan mie. Sementara itu, Sandi Purnamasari ternyata juga mendatangkan koki restoran untuk datang ke kediamannya. Ia sengaja mengundang koki khusus makanan Jepang. Setelah menikmati berbagai macam jajanan, Lesti dan Sandi menghabiskan waktunya untuk karaokean. Lantaran mereka berdua merasa ditinggal para suaminya yang sedang asyik menonton bola. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.